Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك يهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله صدق الله العظيم أما بعد الله سبحانه وتعالى dalam surah Al-Baqarah ayat 120 awal-awal lagi menerangkan mindset hati Yahudi dan Nasrani. Tidak akan mereka redha kepada kamu, wahai umat Islam, yakni Muhammad dan umatnya, sehingga kamu mengikuti jejak langkah mereka. Namun demikian, saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi, pandangan brother ketika ini bukanlah bermaksud untuk membawa kebencian kepada orang-orang Nasrani di Malaysia. Tidak. Sekadar pandangan brother adalah untuk mempertahankan atau membina benteng ummah yang akhir-akhir ini menghadapi satu krisis. Krisis keyakinan kepada agama mereka sendiri. Sehingga kan ada yang sanggup murtad meninggalkan agama yang benar lagi tercinta ini. Persoalannya kenapa? Di mana silapnya? Di mana kurangnya? Silapkah Islam atau silapkah umat Islam? Pendekatan ilmu umat Islam perlu direformasikan. Pendekatan ilmu umat Islam perlu disemak balik. Ya benar, kita Tok Wan kita mengantar kecil-kecil lagi untuk mengaji Quran selepas balik dari sekolah. Syukur Alhamdulillah, penuh dengan keberkatan. Dia merupakan satu benteng yang kuat dibina oleh Tok Wan kita. Tetapi sayang, benteng itu hari ini bocor. Maka perlulah pendekatan baru dibina. Selain daripada kita melihat uruf dan tajwidnya, tetapi sepatutnya kita hari ini kita kaji makna Quran. Bukan sekadar makna Quran tetapi roh Quran. Dan saya sendiri merupakan saudara baru mungkin untuk anda. Saya menerima Islam melalui Quran dalam bahasa Melayu. Pendek kata, saya faham maksudnya dulu daripada uruf. Ketika umur saya 18 tahun, saya tidak tahu an in on ban bin bon. Tapi saya faham firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Nasrani di masjidnya. Maka Nabi ditanya, "Syifh lana rabbak?" Maka turun ayat ini, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan Muhammad, Allah Tuhanmu yang Esa. Ahad, Esa. Satu, bukan dua, bukan tiga dalam satu. Allahus Samad, segala bergantung kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada sesiapa. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Empat ayat pendek ini telah mengubah kehidupan saya. Empat ayat ini menyebabkan saya berijrah mindset saya, berijrah jiwa saya, berijrah fizikal saya. Sanggup dipulau, sanggup dicaci, sanggup dimaki, tetapi bila faham siapa penciptaku, lantas saya memahami matlamat hidupku dalam Quran, menyebabkan saya jelas perjuangan hidup saya, jelas perjalanan hidup saya, jelas matlamat hidup saya, jelas jati diri saya. Hari ini biar berlaku telefon ribut dalam kehidupan saya,
Namun Islamlah agama yang saya akan pegang sampai bila-bila, sampai mati insya-Allah taala. Maka saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, kembalikanlah jati diri Muslim. Kembalikanlah jati diri Muslim bukan sekadar membaca huruf-huruf Quran, tetapi memahami huruf-huruf Quran dan menjiwai huruf-huruf Quran. Dan jangan sekadar memahami, amalkan untuk diri kita. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi, sampaikan risalah Islam kepada kawan-kawan kita yang belum Islam. Jangan marah kalau mereka sebarkan agama mereka. Jangan marah kalau mereka sebarkan dakwah mereka. Kalau kita tidak kongsi agama kita kepada mereka, mereka pasti akan kongsi sesuatu daripada mereka. Sama ada agama mereka, sama ada pahaman mereka, sama ada hiburan mereka, sama ada pakaian mereka, sama ada tata cara mereka berfikir, mereka akan berikan kepada kita dan generasi baru kita. Kita sudah ada permata. Gilapkan permata itu dengan dakwah. Sampaikan risalah Islam kepada mereka. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini kita kembalikan dua kejayaan. Satu, kejayaan membina iman kita, dan kejayaan kedua menjadikan orang lain saudara kita. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, dedahkan remaja-remaja kita dengan kelas-kelas perbandingan agama. Dedahkan mereka dengan kelas-kelas perbandingan agama, di mana hari ini kalau ditanya kepada anak muda kita, ada banyak ajaran agama, ada banyak fahaman agama, mana satu benar? Islam kata benar, agama Kristen kata benar, agama Yahudi kata benar, agama Buddha kata benar, agama Hindu kata benar, mana satu benar? Maka perbandingan agama boleh membantu untuk menjelaskan bahwa Islam bukan agama baru, dia agama pertama manusia dan agama terakhir manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, sekadar pengongsian dari Maha Kerdil ini, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan inayah kepada saya untuk kongsi pengalaman saya sedikit sebanyak, betapa indahnya Islam, betapa cantiknya Islam, dan bagaimana saya merasai kebesaran Islam, macam mana saya merasai Islam, dan macam mana saya rasa proud to be Muslim. I'm proud to be Muslim because I look for the truth, I search for the truth. Maka ayuh bersama saya, ayuh bersama kami, ayuh bersama IPSI membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.